kami di Kreatif Media YouTube channel. Kali ini masih bersama saya Aji-Aja, kita masih di segmen Apa Kata Dunia? Namanya dunia berkata apa? Hari ini saya nggak sendiri, tapi di sebelah sendiri. Iya, saya mau memperkenalkan diri dulu ya. Di sebelah saya ada Hemu Aja, dan kiri saya Aryo Aja. Nah, kita di sini akan nge-react ya. Nge-react apa nih? Video, bukan makanan. Video jumpscare yang sudah disiapkan tim kreatif. Oke. Ini deg-degan berarti ini? Iya, deg-degan. Kaget? Ya kaget. Mungkin bisa berkeringat dan mengeluarkan unek-unek seperti biasa. Ngapain nonton video jumpscare unek-unek itu? Ya kan menghujat, siapa tahu ada. Oh iya, lepas. Tapi nggak tahu kalau buat saya, karena untuk orang-orang yang tidak punya perasaan, mungkin ini biasa aja. Berarti kamu nggak punya perasaan? Ya barangkali, banyak mantan saya bilang kayak gitu. Kita langsung aja tuh. Langsung aja. Volume udah keras belum? This video is about tuning and viewing you. Pakai bahasa Inggris ya? Iya. BTW dekatan juga ya? Volume memang kenceng lah. Kalau nggak salah ini artinya ini petang ada pohon. Ya kayak mau piknik aja ya? Actually, it must be watched at night. Rules, it must be watched at night. Oh ini malam ya? Malam. Ada 5 level. Kayak geprek loh. Level-levelan kayak, iya. Aku udah takut duluan. Nanti kamu akan terbiasa. Be prepared for jump scares. Berarti banyak loh jump scares. Boleh agak ke belakang nggak sih? Jangan. Kita fokus aja. Ngomong udah nakutin duluan cuy. Kayak ASMR. That's all. So hit those lights and then get ready. Oke, ini kita masuk ke level pertama. Oke, paling nggak pedes ya kalau dia ngeprek ya? Iya, biasa aja. Saya nggak suka nih model kayak gini nih. Jujur-jujur nih ya. Kalau buat aku sih, nggak. Ini yang serem bagian mananya? Ini digiring cuy. Ya, ini model-model dokumentasi zaman 90-an nih. Kalau yang ini udah lumayan. Ya lumayan, tadi agak sling gitu ya. Kayak jurusnya fail ya. Nggak bikin merinding, cuma lumayan lah. Tapi jump scare-nya belum ada kalau menurutku. Tadi efek suara aja jump scare tadi. Mat kring gitu ya. Iya. Ini yang sekarang bagian mana sih? Iya, foto keluarga. Itu ada yang meninggal tuh, anaknya meninggal di bawah. Ya itu suaranya dong yang bikin kaget. Tai ya. Ya karena level pertama ini kan masih awalan. Mungkin nanti level kedua ketiga kita bakal biasa aja juga. Iya. Aku tuh nggak terlalu suka efek-efek suaranya terlalu gimana gitu. Noi. Iya. Ceritanya tuh dibikin gini terus tahu makling gitu. Pengen nutupin mata tapi kok malu ya di depan kamera ya. Anda jantan apa? Oh udah masuk level 2 loh, tahu-tahu loh. Oh iya, kita semakin dalam menuju jumpscare yang lain. Oh, tai-tai ini. Ya, ini masih. Oh, ini mah udah pernah nonton loh ini mah. Iya, ada penelitian secara ilmiah juga. Iya, ada. Ya, tapi kalian siap-siap dong. Oh, suaranya gitu. Asal. Kalian siap-siap dong, ngapain tuh? UFO ya? Enggak tahu, Bu. Cuma anak komplek main bola. Main ini lebih kayak kita kemarin bahas Kalmeyer atau Noying gitu loh. Iya, itu musik kesukaan saya sebenarnya kalau mau tidur ya. Gila nih, Noying nggak bikin jijik apa? Pas saya kok agak merinding ya. Ini bukan jumpscare tapi Noying nih. Noying secara audio. Iya, lebih ke psikologi gitu. Bukan secara visual, tapi visualnya paling cuma 15%, sisanya audionya. Bisa juga buat terapi secara kejiwaan. Apa yang tadi serem? Cuma lukisan. Nah, kalau ini aku jujur takut, karena aku nggak suka, aku takut ketinggian, kampret kan? Audionya jujur, bikin merinding. Audionya. Sama footage yang berkanut gitu ya. Sebenarnya ini footage-footage kayak memang footage kan apa namanya kayak ada pembunuhan. Karena ini kita nggak asing gitu loh footage-nya. Kayak terakhir tuh kayak di apa game itu loh. Apa? Level 3. Oke, okay. Bukan game kayak yang kita nyari apa namanya? Petunjuk pakai senter.
Oh, ada lupa gue namanya. Slenderman. Waduh, kayaknya tahu nih kayak gini model kayak gini. Jadi transaksi tawar menawar kok ini. Harusnya itu ya. Aku lihat muka kamu lagi di sini. Mantul. Oh iya. Ya karena kan masih di dalam ini scan gelap ya. Iya mukanya Harry juga kelihatan di sini. Jadi komedi lah lo. Oke. Apaan nih? Kucing. Iya tahu tuh kucing. Beruang. Hippo. Babi. Burung elang. Falcon itu. Rusa, tanduk ulir. Burung. Kerbau. Awas, awas. Pelikan. Enggak, maksudnya ini di bagian mananya gitu. Oh, ya. Tan. Oh, ada yang kena jump scare. Ada yang kena. Masih biasa. Enggak ada yang kena jump scare. Enggak begitu nyeremin, enggak begitu. Iya, tadi biasa aja, masih level biasa. Oke. Kita masuk ke level selanjutnya ya. Nah, oh, ini tahu ini pernah nih, pernah ini yang ini deep web bukan sih? Ah, yang video yang katanya dari deep web loh. Soalnya banyak yang bilang kalau ini cuma settingan doang, enggak benar-benar deep web gitu loh. Kayaknya juga beneran deh. Ah, ini kucing ee nih. Nah, ini aku suka yang ini nih. Ini total ini mah film, cuplikan film, itu film itu. Deborah siapa gitu? Deborah Logan kalau nggak salah. Ini tujuannya orang bikin video kayak gini buat apa ya? Buat challenge mungkin. Ini film kan? Iya film ini. The Possession of Deborah Logan kalau nggak salah. Ini film juga? Enggak. Wah, betul. Wah, suaranya sudah mulai mengganggu. Oke. Aon. I don't like it. Sebenarnya efek videonya deh yang bikin serem. Iya. Jadi kayak belakangnya tuh ada humming-hummingnya dulu di belakang gitu. Padahal kan ini cuma footage mobil lewat ya. Hmm. Oh, ada yang mau bunuh diri. Ada yang mau bunuh diri itu. Enggak jadi ya? Enggak tahu. Goblok. Gua tuh ada bis setan tuh tadi. Main di editing visual berarti. Kayak kita tuh digiring sama atmosfernya itu gitu. Jump scare ini kayaknya biasa-biasa aja. Enggak. Maksud dan tujuannya buat kita masuk ke dalam pulau-nya. Tapi ini kalau kita dengernya pakai headphone atau speaker yang surround gitu baru kerasa mungkin. Iya, di kota di ruangan 1x1 yang kotak itu. 1x1 ngapain? 1x1 mah ngapain? Kuburan aja 2x1. Oh iya. 4x4 ya. 4x4 16. Sempat yang sempat 16. Jangan dibalas. Ini suara air tuh. No, I don't like it. Kita disuruh fokus di satu titik. Tapi jujur kalau tadi yang gambar hitam terus ada titik, aku malah nggak bisa fokus loh. Aku malah sibuk nyariin. Nah itu gunanya karena tahu di situ tuh kosong soalnya. Bersalju berarti. Itu yang bikin kamu tadi melompat ya? Control this video. Oh, ya. Oke. Oh, jam merah dikasih terakhir. Dari video pertama. Kita masih biasa aja. Tadi ada yang itu kaget ya. Jadi Anda juga sedikit bergeser tempat duduk ya. Oke. Okay. Tapi enggak bisa dipungkiri itu masih belum apa-apa. Enggak. Tapi dari video yang tadi itu yang pertama sih malahan yang kayak annoying gitu. Soalnya dari audionya kan kalau kamu ngerasain, aku juga ngerasainnya ini yang lebih ngeselin itu audionya, bukan secara visualnya biasa aja, kita biasa aja, kita strong ya. Tapi kamu jam sekali yang pertama tadi. Tadi enggak jam, jadi cuma bilang setan gitu loh. Oh ya, kedengaran seperti pembelaan. Benar. Oke, kita next ke video selanjutnya. Karena tadi sudah di apa namanya? Video yang pertama ternyata biasa-biasa aja. Tuh iya, biasa-biasa. Nah, kamu pembelaan lagi. Di antara bertiga kamu sendiri yang jump scare tadi ya.
Oke, langsung lagi. Kita langsung ke berikutnya. Apakah ini akan lebih membuat kamu lompatan kamu lebih tinggi? Kenapa saya doang yang ditunjuk? Iya, dari tadi kamu yang bergerak soalnya. Tadi aku merinding doang, tapi enggak jump scare. Oke, langsung aja. Watch when all lights are off. Kalau kita ngerekam sambil gelap, mati, kagak kelihatan apa. Maaf kali ya kan. Try not to look away. Nah, ini aku enggak bisa ini mungkin. Not to look away. Enggak boleh nengok ya. Wah, tai nih model-model kayak gini. Nah, ini pakai flow yang kayak tadi. Enggak, ini beda nih. Enggak pakai audio biasanya kalau ini lebih fungsional yang mungkin. Oke. Karena kita disuguhi sama ini namanya apa? Kalau ke Hanabi ya? Firework sih. Bahasa Jepangnya kan Hanabi kan. Aku malah kaget yang itu barusan. Dari sini ya. Aku malah kaget yang itu barusan. Ini kan caranya kita nggak boleh malingin muka dari monitor nih ceritanya. Ceritanya. Oh, I don't like it. Aku tahu nih yang ini. Please. Ini bagus ini. Ini yang tadi bilang goblok-goblok itu ya? Bukan beda. Tapi ini. Oh, ini yang kan. Mungkin di antara kalian pasti ada yang kena jump scare. Kan? Jangan melakukan pembelaan. Ngomong kasar boleh ya saya? Boleh, nanti kan bisa diedit. Iya, dia jadi lebih kasar. Yang penting ngomong aja. Ini lah dibaca nih. For several weeks now I've woken up to the sound of a rodent crawling through my apartment walls and into my bedroom closet, where it has proceeded to tear apart my things after friends and family warned us. Kurang cepat kamu bacanya. Iya, nanti berlatih lagi ya. Oke, nanti kan bisa di-pause. Waduh. Ini mah jebakan tikus. Anjay, ini. Oh, tapi yang datang bukan tikus. Oh, tapi kayak tikus itu loh. Itu apa? Bukan. Coba cuk. Musang. Oh, ini tikus. Kalau yang ini tikus. Oh iya, ini tikus ini. Oh, squirrel. Tupai. Bajing kalau ini bukan tupai. Nutup mata boleh nggak ya? Nggak boleh dong. Nggak boleh ya. Dia yang kena jump scare nih. Bukan kita. Loh, dia ngapain? Emang kalau udah jepit lehernya kayak gitu ya? Cukut-cukut ya itu ya. Jadi diem gini. What I have done. What I have done. Father, where have you forsaken me? Malah dibikin meme. Apa sih? Itu maksudnya kan udah kejepit, udah sekarat, tiba-tiba dia melompat ke kamera. Michael Jackson, alleged ghost. As seen on lyricing, apa itu? Michael Jackson adalah seorang raja. Listen carefully, this is a clear audio from the original clip. Oh, ini yang lewat mah, aku tahu. Udah lama ini mah. Sekitar tahun 97-an kayaknya ya. Ngabur. Nah, setelah Michael Jackson meninggal. Ngabur. 2011 kalau nggak salah. Ini lihat nih. Nanti ada Michael Jacksonnya lewat katanya. Tuh, nanti lewat satu, iya. Tapi kalau aku bilang itu bukan Michael Jackson loh. Kalau Michael Jackson dia bakal meluang. Oh iya. Dia tepat sekali. Barangkali bukan hantu Michael Jackson, tapi Jackson itu. Iya. Wah. Terlambat kamu ya. Cupu. Udah selesai. Video kedua clear ya, nggak ada masalah. Ya? Aman. Saya sebenarnya menunggu hal-hal yang bikin saya melompat lebih tinggi. Oke. Jadi kayak gitu. Oke. Agak lebih ceria ya dari ketimbang yang tadi. If you jump, flinch, look away, cringe, or even move, you refresh the page and replay the video until the yang terakhir. Cuman lebih ada variasinya ya. Enggak, maksudnya gini loh, setan tuh kalau emang mau nakutin, ya udah nakutin orang ramai, jangan nakutin orang yang lagi sendirian. Kelihatan banget kan kalau setan tuh sebenarnya cupu gitu. Iya, biwan. Aku enggak suka nih tipe-tipe yang kayak gini nih. Apa? Apa namanya? Chemistry. Bukan. Dashboard cam. Dashboard cam. Kamera yang bentuknya kayak dashboard. Ayo dinikmatin dulu, teman-teman. Okay. Anjing. Oke, kalian semua sudah bergerak ya. Sudah bergerak ya. Oke. Mereka sudah bergerak. Oke. Jujur kalau jadi jujur. Iya, iya. Jump scare ngeselin bangsa. Anjir, enggak apa-apa yang penting.
juga. Serem sih, tapi nggak ngerti. Nah, iya, serem tapi nggak bener-bener. Harus gitu ya foto di apa namanya? Pak, Pak. Oh iya. Tadi lihat nggak waktu cekrek ada orang di belakang, ada silo tutup. Buat anda-anda yang suka selfie sendirian dalam rumah, hati-hati. Barangkali hasil fotonya jump scare. Makin deket. Kameramennya bodoh. Hei, ke bawah lagi, hei bro. Ini film ya kayaknya? Nggak tahu, entah film atau apa. Robonya film. Kameramennya bodoh. Dilihat dari color gradingnya ya. Berarti di belakang si ceweknya kayak? Iya, dia selalu ada di belakang ceweknya. Dah? Alright. Apa itu tadi? Oh, Dracula. Ada 3 video ya kita nonton ya? Udah. Nah, gimana? Coba dijelaskan kenapa tadi kalian sempat melompat. Oh, kalau tadi lumayan kaget memang tadi. Karena yang tadi aku ngomong, kadang-kadang kalau misalnya kayak jump scare gitu, kalau awal mulanya kayak video amatir, kayak nggak dibuat-buat gitu loh, itu malah bikin lebih bikin kaget karena dia kayak natural gitu loh. Kalau aku lebih kayak gini, kenapa tadi kita bisa kaget? Soalnya kita ngikutin flow-nya. Ngikutin jalannya. Ngikutin jalan videonya, tau-tau. Kalian kaget kan? Tapi aku beneran kaget tuh yang baru. Malah aku yang kaget yang baru. Kalau aku lebih suka emang yang kayak gitu ya, kayak apa namanya dokumenter itu tiba-tiba terus ada kita lagi nyari-nyari di mana ininya, di mana poinnya, tapi tiba-tiba langsung bedur tirai. Kadang-kadang kan kayak gitu kan, kita kan kayak ada momentumnya kan gitu. Oh, kira-kira habis ini. Nah, paling asshole adalah ketika jump scare itu tuh nggak sesuai dengan tempo kita, tau nggak? Karena ya ini habis ini. Tapi tuh, udah sebelum itu atau sesudah itu biasanya. Jadi kita kayak cool down there, gitu. Nggak, kalau tadi kan kita kalau emang tempatnya udah gelap, terus musik ditambah musiknya emang serem, kita udah tahu nih bakal ada serem-serem. Tapi kalau di dashboard cam tuh kayaknya nyantai, ternyata ada kunyuk lewat gitu. Itu sebenarnya yang bikin. Anda sudah 2 kali ya jam sekarang. Saya sekali. Anda berapa? Saya tadi waktu kamu ngagetin aja. Jadi bukan dari video, jadi nggak dihitung. Oke. Memang teruji kejantanan dan juga ininya ya. Berarti kita nggak cupu-cupu banget lah berarti lah. Ya, kita sudah saatnya untuk closing karena sudah di penghujung acara. Oke. Kita sudah menemukan bahwa kalian juga masih bisa melomba. Yes. Mungkin itu aja ya buat kalian yang punya video-video lebih jumpscare dari ini, atau kalian mau bikin sendiri di dashboard motor, terus ada kunyuk-kunyuk yang ini, boleh dikirimkan biar kita kaget lah ya, kaget bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, share dan juga komen, subscribe juga, nyalakan loncengnya, share ke semua sosial media kalian juga ya, biar kalian tahu kalau ada jumpscare. Video-video kita maksudnya bukan jumpscare. Video kita jumpscare ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Aji aja. Ari aja. Hemo aja. Dadah.